Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma, hari ni Cik Azam ada dekat Museum Istana kat Kuala Kangsa lah. Di mana lagi kan? Istana ni telah dijadikan museum. Semua orang tahu, semua orang kagum dengan hasil binaan yang tidak menggunakan paku sebagainya. Istana Lembah, Istana Tepah, Istana Kenangan. Dan kalau era-era baru, anak muda kita kan, dia nak bergambar, jom kita lepak petang ni, kita bergambar kat Istana Kuning. Macam-macam. Tapi, kita bukan saja-saja datang sini, kita nak tengok kecantikan semata-mata. Kita nak tahu juga tentang sejarahnya. Cukup cantik singgah sana. Assalamualaikum. Engkau. Apa yang dia menungkan tu engkau? Ada saja mengenangkan istana lama, istana yang dah tinggal kan ni. Ya. Engkau sihat? Alhamdulillah. Itulah engkau. Hari ni kita datang nak tengok-tengok kecantikan, keindahan Istana Kenangan, Istana Lembah ni. Dikenali dengan apa Haji Sufian yang menciptanya tu kan. Dengan tanpa pakunya tu. Tapi tak tahulah engkau sejarah lagi. Apa pasal dia buat? Engkau boleh cerita sikit. Dulu-dulu ialah sultan-sultan ni mesti kena ada istana untuk buat pusat pentadbiran dia. Ya betul. Jadi asingnya dulu masa zaman Sultan Idris pertama, istananya di sana di apa Cangkat Negara ni. Cangkat Negara? Jadi Perak ni dulu satu negara. Dia bukan Malaysia lagi, dia negara Perak. Jadi dibuatlah istana. Istana British lah buat kan. Dinamakan mula-mula Istana Idris, kemudian ditukar kepada Istana Negara. Negara. Jadi dulu Perak ni semua negara lah. Orang besar-besar dia pun, dewan-dewan dia pun dipanggil Dewan Negara. Dia satu kerajaan yang berhasil. Jadi Tan Skandar ni dia tengok apa seni reka atau binaan Istana Negara ni lebih banyak kebaratan dia. Iyalah, British punya. Dia nak yang nampak lebih Islamik kan. Jadi dia nak ubah. Jadi bila nak dirobohkan Istana Negara ni, terpaksalah dibuat satu istana sementara. Sementara. Itu yang dibina Istana Lembah ni. Jadi nak bina tu dia yang dipanggil lah apa seorang tukang yang handal yang daripada Bukit Mentajam, Haji Supian dan anak-anak dia. Haji Supian ni pun dikatakan seorang ulama jugalah yang orang agama jugalah. Latar belakang agamanya kuat lah ya. Jadi dikatakan yang kepandaian Haji Supian ni sampai dia buat sana ni tak menggunakan walau satu paku pun. Disanggam di selit macam mana lah kan. Jadi itulah uniknya Istana Lembah ni. Jadi masa itu dinamakan Istana Lembah. Istana Lembah. Jadi bersemayam lah Sultan Iskandar di Istana Lembah ni. Istana Lembah ni siap, baru dirobohkan Istana Negara. Ya betul lah. Kalau tak siap sini macam mana? Macam mana duduk ya. Jadi cuba bayangkan dulu pusat pemerintahan Perak ni di Istana Negara yang besar. Nak dipindahkan kepada istana yang kecil ni, kan? Jadi semualah urusan-urusan pentadbiran, macam orang besar-besar nak datang mengadap di istana ni lah. Tapi di bawah. Di bawah. Engkau, kita tahu juga sikit sebanyak yang mengatakan almarhum Sultan Iskandar ni pegangan agamanya sangat-sangat kuat. Dan ada yang sejarah mengatakan bila bulan puasa Sultan almarhum Sultan akan beribadat lah di sini ya. Jadi kisahnya apabila siap Istana Iskandar ya. Jadi Istana Iskandar pun berpindahlah ke istana baru yang lebih besar, lebih cantik. Jadi cerita ni diceritakan sendiri oleh bonda saudara saya, Raja Intan Suraya. Raja Intan Suraya ni kekanda kepada Sultan Idris, Sultan Idris kedua. Dia menceritakan sebab Raja Intan Suraya ni yang agak rapat dengan almarhum Sultan Iskandar. Jadi walaupun Istana Iskandar dah siap, tapi apabila tiba bulan Ramadan, Sultan Iskandar akan berpindah sebulan tu, sepanjang bulan Ramadan tu dia akan duduk di Istana Lembah ni. Untuk dia beramal, bersoluk lah macam-macam lah. Jadi sebulan tu dia tak akan balik ke istana besar ya. Sampailah ke apa hari raya lah baru dia pindah balik. Istana rasmi sekarang ni nama tu Istana Iskandariah tu mungkin kena dengan almarhum lah. Seperti juga Istana Negara, asalnya dinamakan Istana Idris sebab dibina oleh Sultan Idris yang pertama. Faham. Dan ditukar oleh Istana Negara. Dan istana yang di tapak yang sama dibina oleh Sultan Iskandar, jadi dinamakanlah Istana Iskandariah.
Hai, engku. Ya. Lawa pemandangannya. Oh, sini memang cantik. Engku, kalau maksudnya waktu almarhum sultan ada tu, kalau ada orang nak menghadap ke apa, ni atas ni lah. Eh, tak maunya. Atas ni tempat sultan beradu. Oh. Jadi semualah kalau orang besar-besar nak datang menghadap, ha, di bawah. Oh, bawah? Di bawah ni. Selain daripada bawah ni tempat menghadap, dekat perkarangan ni ada tak tempat apa-apa, okay, lagi? Masa zaman Sultan Iskandar, ya, di lembah, yang kata lembah ni pasal kat situ tu ada sungai. Yang berteluk ni lah. Yang berlekuk tu, sungai. Jadi tempat sungai tu dulu tempat mandi gajah. Jadi zaman Sultan Iskandar ni, Perak ni memang banyak gajah. Zaman Sultan Idris, Sultan Idris kedua. Mana anak anda kepada Sultan Iskandar ni, sekitar tahun 60-an tu, di belakang ni ada padang, jadi dibukanya gelanggang silat. Pada masa itu Sultan Idris ni dia buat satu persatuan ataupun satu badan yang dinamakan Indra Sakti. Jadi semua silat-silat di seluruh Perak ni duduk di bawah Indra Sakti yang dinaung oleh Sultan sendiri. Bila ada musim-musim tertentu, dibuatlah persembahan, mereka beradu lah, tapi tak ada bergaduh-gaduh. Sebab apa? Sultan sendiri jadi penaung dia. Jadi di belakang ni dulu, tak kira lah orang mata candan padang jangkat ni semua, tak kira lelaki perempuan. Jadi malam-malam, itulah aktiviti dia pun bersilat. Kalau kopi tungku boleh kita tengok kot? Oh, boleh, mau kita. Mau ni. Jadi yang kata silat palintau ni lah, diajar di sini lah. Oh. Itu rakyat jelata ke ataupun kaum kerabat punya silat? Terbuka pada semua. Oh. Jadi itulah aktiviti apa ni. Dan saya ceritakan yang dulu silat-silat semua bernaung di bawah Sultan Idris ni. Maknanya di bawah satu persatuan Indra Sakti. Indra Sakti. Pada masa Datuk Mio Rahman, silat gayung, pengasas gayung tu pun, masa sebelum adanya wujudnya silat gayung tu, dia baru berniat bercadang nak apa tubuhkan silat gayung tu pun, dia datang, Datuk Mio ni datang menghadap Sultan Idris kedua. Dan dia sampaikan hasrat dia untuk menubuhkan silat gayung ni, dan hajat dia nak melantik Sultan Idris ni sebagai sangsa purba. Maknanya dalam silat gayung tu ada satu jawatan ataupun penaung tu digelar sangsa purba. Jadi ketika itu Sultan Idris ni lah yang menjadi sangsa purba kepada silat gayung. Tapi yang aku kata apa, kalau orang menghadap tu dengan gajah-gajahnya tu, ya. Ya. Dahsyat lah kalau zaman tu. Oh, jadi kita pun tak dapat bayangkan, kita pun tak hidup zaman itu. Cuma saya ni mendengar cerita-cerita orang-orang yang terdahulu. Ya, betul, ya betul. Jadi memanglah di bawah itu je lembahnya, apa, tempat mandi gajah kan. Jadi kadang datang menghadap pun di sini tak ada lah pagar-pagar ni, tak ada. Nanti orang datang. Jadi Sultan Iskandarnya daripada sini. Daripada tingkap tu dia tengoklah. Seronok zaman dulu yang kau. Yang zaman-zaman apa, suka-suka lo. Jadi itulah apa, yang itu saya merasalah apa, untuk menyambut apa hari keputeraan Sultan Idris kedua ni akan diadakan pesta. Pesta ni maknanya adalah apa, main apa, boyan pusinnya. Macam funfair lah. Ada funfair lah, funfair lah. Funfair. Jadi selama sebulan tu, dan diadakan kenduri ataupun disembelihlah berpuluh-puluh ekor kerbau dan lembu untuk jamuan rakyat. Jadi rakyat akan datang. Setiap hari rakyat boleh datang masuk ke istana. Masuk ke istana, makanlah. Jadi diceritakan juga dulu, masa dia orang akan masak tu dalam kepekarangan istana. Jadi dikatakan Sultan Idris ni kadang-kadang dia akan turun. Dia akan turun, dia pakai macam baju pagoda aja tau, dengan tuala good morning tu. Dia akan datang tolong mengacau. Oh, dia bersama rakyat. Dia bersama rakyat. Dia bukanlah masak sangat. Iyalah, kadang dia orang kata apa, saja dia nak berserta dengan rakyat tu. Dan dia bergurau-gurau lah dengan makcik-makcik yang tukar masak ni semua. Jadi acara memasak ni, dia ikut kampung. Mungkin hari ini kampung Sayung Lembah. Jadi orang Sayung Lembah akan hantar orang untuk memasak di dalam istana, dalam kawasan istana. Kemudian mungkin hari lain tu kampung Padang Cangkat, kampung Menora. Jadi dalam 30 hari tu, maknanya ada 30 kampung yang akan dipilih untuk masak dan jamu semua. Semua rakyat.
Sebulan yang kuah. Sebulan. Tapi istana ni tak adalah terlibat ke? Di Istana Iskandara ni. Istana Iskandaria. Bukan di sini. Di Istana Iskandara. Kalau nak tengok, mau kita ke sana. Jemalan ku kita tengok-tengok dulu. Jom, jom. Inilah dia tempatnya. Tempat apa? Tempat pesta. Pesta. Jadi bila nak menyambut hari keputeraan Sultan Idris yang kedua, selama sebulan. Jadi Sultan akan apa, biarkan pesta ni berjalan, ya? Dan di sinilah tempat dia. Jadi itu istana. Dulu pagar istana ni ke atas lagi. Jadi di sepanjang lereng bukit ni, sepanjang lereng bukit ni akan adalah boyan pusinnya, ada jual-jual makanan. Jadi dapatlah orang kampung-kampung ni meniaga ayam, meniaga ayur lah, apa benda. Jadi sepanjang ni lah, sepanjang apa istana ni. Tapi sebelah sini, sebelah sana tak ada, sebelah sini je. Sampailah di kawasan Padang Kawat ni, dulu ni padang ni, ni tak ada jalan tol. Tak ada tol dulu lah. Jadi meriahnya ni datanglah, kira apa, anak muda mudi ni datang. Ada yang cerita kan yang apa, yang sekarang dah tua lah, dia pun dah beranak pinak. Jodohnya dia bertemu di sini. Saudara saya sendiri tu kan, katakan dia berjumpa jodohnya disebabkan datang ramai-ramai sini. Udahlah dia pun jumpa kan. Seronok. Jadi seronoknya tu sampai orang sayung lembah daripada sana. Macam mana dia nak kemari tu? Zaman dulu tak ada jambatan ke? Jambatan jauh. Jambatan Sultan Iskandar. Jambatan jamuan-jamuan kan? Jamuan JPJ tu tak ada lagi jambatan sini. Jadi apa dia pun buat? Dia pun menyeberang. Diceritakan dia ambilnya buluh sebatang. Baju semua ni letak dalam beg plastik. Dia meraduk. Dia pun panggil meraduk sungai ni. Meraduklah sungai lah. Bila nak balik, orang balik ke sungai ni. Hebatnya budak-budak sayung dulu ni. Sebulan berseronok ya. Jadi ingku, kubahnya tu ataupun bentuknya tu dah macam, kan pendapat cor lah. Dah macam Taj Mahal pun ada. Betul. Okey, sebenarnya asalnya yang Istana Negara tadi ni dia lebih barat lah bentuk dia. Walaupun ada ciri-ciri Melayu sikit. Jadi Sultan Iskandar ni dia apa, dia nakkan istana yang ada apa, berbentuk Islam sikit. Islamik orang kan. Jadi dia ambil design ni daripada India. Ya, sebab kubah-kubah tu dia gunakan kubah India, kubah bawang. Kalau kita tengok bawang besar tu, itu lebih kurang bentuk kubah ni. Macam kubah-kubah di Morocco apa semua tu lain sikit lah bentuk dia. Jadi dia lebih nampak Islamik ni bila ada kubah ni. Macam istana lembah tadi tu. Okey, istana lembah tu Sultan Iskandar nakkan Haji Supian ni buatkan apa istana tu berdasarkan bentuk sebuah pedang. Kalau kita tengok daripada atas, bolehlah nampak bentuk pedang tu. Sebut pasal pedang ku, kita pergi Taman Sari punya tu boleh tak? Boleh. Jom kita tengok, kita bercerita sikit pasal apa sejarah Taman Sari. Jom ku. Silakan. Mau kita. Allah, penatnya ku. Letih benar. Inilah lokasi akhir kita lah ni, Engku. Ya. Benar ke ni? Cuba cerita sikit pasal Tugu ni, Engku. Taman Sari ni ya? Okay, sebelum kita cerita pasal Tugu Taman Sari ni, kita ceritakan sikit asal-usul keris Taman Sari ni. Asal-usul, baik. Okay, jadi masa Melaka dulu, zaman Sultan Mansur Shah. Jadi masa ketika itu, Sultan Mansur Shah ni nak meminang puteri Majapahit. Jadi dibawalah dia punya orang-orang besar, termasuklah Hang Tuah sendiri, naiklah yang kapal dinamakan Mendam Berahi ni, sampai ke Majapahit. Jadi Raja Majapahit ni bila dia dengar, oh ini pernah dengar ni Hang Tuah ni, kira hebat benar ni. Jadi orang dulu-dulu dia suka apa, disuruhnya apa, pahlawan dia lawan dengan ini, pahlawan ni lawan. Jadi sampai satu masa tu, nak dipendekkan ceritanya, disuruhnya lah pahlawan yang bernama Taman Sari ni. Oh, dia orang lah nama Taman Sari tu. Taman Sari tu pahlawan Majapahit. Dan kerih dia ni kerih Majapahit lah ni. Kerih dia, kerih orang yang bernama Taman Sari ni. Berlawan lah dengan Hang Tuah. Nak dipendekkan cerita, Hang Tuah menang. Raja Majapahit ni ambil kerih kepunyaan Taman Sari ni, dihadiahkan kepada Hang Tuah.
Dan diceritakan Kerih Tamusari ini dia ada hebatnya, dia tu ada special power lah. Oh, kan? Sakti dia tu. Bila siapa-siapa tak payah jampi serempah, pegang je dia kebek. Oh. Jadi pernah diceritakan saya dekat saya ya, zaman tahun 60-an tu pernah orang cubalah. Pegang je Kerih Tamusari tu, dia suruhnya potong rambut. Gunting rambut dia tak mau. Takutlah nak tikam kan. Iyalah. Ya. Jadi buat kan. Tapi itulah kisahnya. Dan orang yang menceritakan saya tu, dia pengalaman dia sendiri. Okey, jadi macam mana Tugu Tamusari ni berada dekat Bukit Resdin ni kan? Betul. Okey, jadi Alkisah pada tahun 60-an ni, era Sultan Idris II. Masa itu ramai orang yang claim depa ada Tamusari. Mengaku ada lah. Mengaku. Depa kata dia lah ada ni apa ke Tamusari. Ada pada dia. Ada yang lok 3, ada yang lok sepukir. Sepukir ni kereta tak ada lok. Lok 7 lah, lok 9. Era itu ramai yang apa mengaku depa ada Tamusari. Okey. Jadi nak menerangkan pada orang, Tamusari ini sebenarnya ada di dalam simpanan Istana Perak. Yang diwariskan daripada Melaka. Jadi itulah Sultan Idris suruh bina satu tugu. Ya, tugu kalau kita tengok Kerih ni dia sebenarnya bukan lok 3, dia lok 5. Ujung itu ada lok lagi. Niat Sultan Idris itu nak buat besar-besar ni, nak tunjuk pada rakyat inilah Kerih Tamusari. Maknanya engkau, ini memang betul bentuk Tamusari. Ya, betul. Inilah bentuk Kerih Tamusari dalam simpanan Istana Perak. Cok ingat kan ini memang saja tugu Kerih je, bukan, memang betul Tamusari punya design. Inilah bentuk dia. Lok 5. Kerih Tamusari ni lok 5. Ya. Ha, jadi masa itu tertutuplah apa mulut-mulut orang yang kata nak claim depa ni. Tak tahulah masa zaman itu pun ada scammer juga kan. Nak tunjuk dia lah ni dia lah kan. Betul. Dia adalah waris Hang Tuah lah. Jadi sepatutnya Kerih Tamusari ni bila dah jadi milik Hang Tuah, patut kita panggil Kerih Hang Tuah. Tapi tak tahu kenapa nama Tamusari ni lebih digemari. Digemari. Lebih glamour kot, tak tahulah. Nak kira glamour, Hang Tuah lagi glamour kan. Jadi itulah cerita dia. Maknanya kan? Sekarang Kerih Tamusari memang ada di dalam istana negara negeri kita lah, Istana Perak lah. Memang ada simpanan dalam istana. Dan dibuat atas Bukit Resdin ni sebab apa dulu tempat ni memang bukan dulu, sekarang ni dia atas bukit. Jadi dari jauh kalau daripada Sayung pun dulu kalau tak ada pokok-pokok tu boleh nampak. Nampak dari jauh tu Kerih Tamusari. Dibuat atas Bukit Resdin. Saya sebut pasal residen, pasal apa? Engkau orang ada residen lepas. Okey, residen ni, Bukit Resdin ni sebenarnya Bukit Residen. Residen British dulu duduknya di sana, di sekolah RPK tu. Sekolah RPK tu bangunan demo? Bangunan pegawai British ataupun resident. Menetap di situ dan ofisnya pun di situ, pejabatnya. Jadi bukit ini dipanggil Bukit Residen, Residen British. Tapi dapat dia orang Kuala, orang Perak, orang Bukit Resdin. Resdin. Sekarang ada Bukit Kerajaan. Bukit Kerajaan kan. Itulah kisahnya. Itulah aku. Macam-macam banyak lagi sejarah aku boleh cerita ni. Ada banyak lagi. Banyak lagi ke? Macam apa sejarah pembinaan apa Masjid Ubudiyah. Kalau kisah-kisah yang lama lagi macam kita apa di Kuala ni ada makam temu kan. Pemakaian apa, adat istiadat pemakaian. Itulah boleh kalau nak diceritakan nanti apa maknanya belah apa ni Masjid Ubudiyah tu ada makam diraja Al-Ghufran ni. Jadi bila macam apa ada kematian ya, kemantatan. Jadi bagaimana dress code? Pakaian orang biasa, pakaian anak raja. Bolehlah aku ceritakan nanti. Boleh, insyaAllah. Ulawak. Kau kena sokong. Jadi, Chor dengan ku nak pergi minum. Akhir kata ku, Chor nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada ku kerana sudi kongsikan kita daripada istana lembah tu, istana kenangan tu sampai ke monumen ataupun tugu Kerih Tamusari ni. Terima kasih banyak ku. Mungkin yang ku cerita tu pun dalam 30% je kan. Banyak lagi cerita kan. Mungkin ramai lagi orang-orang yang dulu ada version dia pun kan. Ya, ataupun ada betul. Kisah-kisah yang saya pun tak tahu kan. Ya, betul-betul. Jadi ku, penghujung ni, Chor nak ambil kesempatan. Kita punya video hari ni ditaja oleh Lavender Gadget. Okay. Jadi, Chor
dengan berbesar hati menyampaikan sagu hati sikitlah untuk engkau. Tak seberapa engkau. Harapkan engkau sudi terima. Terima kasih kepada manager kita Lavender Gadget. Baik. Terima kasih banyak engkau. Okey, komo, jangan lupa sokong Kuala Lumpur TV, support dengan konten-konten yang menarik lepas ni. Kalau komo tahu pasal sejarah, komo akan tahu siapa kita. Itu je. Terima kasih, jumpa lagi Cho Azam dan engkau kamar kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kau kita minum. Ajo.